Cracking. Pengasas Bank Kebangsaan Melayu yang dicolek dan mayatnya digantung pada pokok. Orang ramai terutama peminat filem Melayu cukup mengenali seniman veteran Datuk Mustafa Makruf yang terbabit dalam lebih 50 filem sejak sebelum mereka berdekar dan beratus drama di Singapura dan Malaysia. Tetapi masyarakat mungkin tidak mengenali siapa bapaknya, Allahyarham Makruf Zakaria, bagi penduduk Kuala Lumpur terutama di Bangsar dan Lembah Pantai. Mereka cukup sinonim dengan nama Jalan Makruf, bermula di dataran Maybank menuju ke Pusat Belia Belah Bangsar. Tak ramai orang yang muda yang mengetahui kenapa jalan ini diberi nama Jalan Makruf. Bagi yang tahu nama Makruf, inilah yang patut menjadi kenangan mengenai cabaran awal yang dihadapi oleh pendukung ekonomi Melayu di masa lalu. Siapakah Makruf sebenarnya hinggakan namanya cukup gah untuk diabdikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari? Allahyarham sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan. Makruf, anak kelahiran Seri Menanti, Negeri Sembilan, adalah antara kelompok Melayu elit yang mendapat pendidikan Inggeris yang hidup sezaman dengan tokoh pemikir Melayu Zainal Abidin Ahmad yang digelar Pendeta Zabar 16 September 1895 hingga 23 Oktober 1973. Bekas peguam dan pengawal daerah di Perak itu juga seangkatan dengan nasionalis negara yang juga penulis Ishak Haji Ahmad atau Pak Sako 14 November 1909 hingga 7 November 1991. Bezanya ketika nasionalis negara dan pemimpin politik sibuk berjuang untuk kemerdekaan, Makruf memilih haluan berbeza dengan mengasaskan bank pertama khas untuk orang Melayu, iaitu Bank Kebangsaan Melayu bertempat di Klang Street di Ibu Negara. Niatnya cukup jelas, jika orang Melayu mahu maju dalam politik dan membangun, mereka mesti mempunyai sistem ekonomi yang kuat. Satu daripadanya ia melalui sistem perbankan yang sistematik. Namun sayangnya, niat murni tokoh itu disalah tafsir pihak tertentu yang tidak mahu melihat tahap kesedaran Melayu terus meningkat dan dilihat menjadi saingan kepada dua bank di tanah Melayu pada ketika itu. Satu bank milik British dan satu bank lagi milik Chinese. Pada bulan Julai 1947, sebuah bank kebangsaan Melayu telah diasaskan oleh seorang peguam Melayu bernama Encik Makruf Zakaria. Bank tersebut hanya mempunyai 2 juta saham yang hanya terbuka kepada orang-orang Melayu. Pelanggannya juga terhad kepada orang-orang Melayu sahaja. Selepas 6 bulan beroperasi dengan jayanya, Encik Makruf Zakaria telah didapati terbunuh di Lake the Garden. Jam Rolex di tangannya dan wang dalam sakunya telah tidak diambil oleh pembunuh itu. Ini bererti pembunuh berniat ingin membunuh Encik Makruf sahaja. Makruf telah dicolek pada 4 Disember 1947 ketika dalam perjalanan dari rumahnya di Kampung Baru, Kuala Lumpur menuju ke rumah ibunya di Seremban, Negeri Sembilan. Selepas 3 hari dicolek, mayatnya ditemui dalam keadaan cukup menyayat hati, digantung pada sebatang pokok dalam hutan berhampiran Batu 13 Jalan Kuala Lumpur ke Bentong, Pahang pada Sabtu 7 Disember 1947. Mustafa cukup yakin bapanya menjadi mangsa komplot pihak tertentu yang tidak mahu melihat tokoh Melayu bangkit terutama dalam bidang ekonomi, kerana penubuhan Malay National Bank itu dilihat bakal menjadi saingan kepada dua bank di tanah Melayu ketika itu, The Carteret Bank milik British dan bank milik China, iaitu Overseas Chinese Banking Corporation. Sewaktu hidupnya, arwah pelakon veteran itu juga pernah meluahkan isinya pada seorang wartawan M-Star. "Saya ini hilang kasih sayang seorang isteri dan kasih sayang seorang ayah," ujarnya. Penulis bertanya, "Semasa kejadian, adakah apa-apa perasaan yang beliau rasakan?" Dengan pantas, Mustafa berkata, "Dia tidak begitu merasa apa-apa kehilangan kerana usia yang masih kecil ketika itu. Namun ketika sedang membesar, barulah Mustafa merasai beliau sebenarnya kehilangan seorang ayah yang hebat, iaitu pengasas sebuah bank. Tahu atau tidak, apabila saya sudah besar, baru saya tahu nama Jalan Makruf di Bangsar itu diberikan sepenuh nama ayah saya. Sebelum itu, saya langsung tidak tahu mengenainya," kata Allahyarham. Menurut beliau, selepas diceritakan semula mengenai kematian arwah ayahnya itu, Mustafa mengakui beliau benar-benar sedih dan nampak berduka cita. Apatah lagi pembunuhan itu berlaku. Jadi guys, itu sahaja video untuk kali ni. Jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen, share and subscribe, okay? Terima kasih.